Kuasa hukum Verdi Sambo buka suara terkait kebenaran sosok kakak asuh ramai menjadi perbincangan soal isu kakak asuh yang menopang Verdi Sambo sehingga bisa memegang jabatan elit dalam waktu singkat, membuat kuasa hukum ex-Kadiv Propam itu angkat bicara. Tim kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis, memberikan klarifikasi soal kebenaran spekulasi kakak asuh yang telah ramai beredar. Arman membantah kabar soal kakak asuh di internal Polri yang diisukan dapat meringankan hukuman terhadap kliennya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia sangat menyesalkan beredarnya informasi terkait dugaan kakak asuh Verdi Sambo itu. Kami tim kuasa hukum membantah hal itu karena tidak jelas apa dan siapa yang dimaksud dengan kakak asuh, ujar Arman, Minggu, 25 September 2022. Arman menegaskan bahwa pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut perlu mempertanggungjawabkan pernyataannya, harus membuktikan kepada publik. Sebab, jika tidak demikian, kabar itu bisa dianggap sebagai hoax karena tidak berdasarkan pada fakta. Kami menyesalkan ada pihak-pihak yang terus berusaha melakukan penghakiman di luar konteks masalah hukum, jelasnya. Meski demikian, Arman enggan menyikapi lebih lanjut terkait kabar kakak asuh Verdi Sambo. Menurut dia, tidak perlu ada yang dikonfirmasi ketika kabar tersebut tidak benar. Meski demikian, Arman enggan menyikapi lebih lanjut terkait kabar kakak asuh Verdi Sambo. Menurut dia, tidak perlu ada yang dikonfirmasi ketika kabar tersebut tidak benar. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.